Dalam fisika, pengukuran adalah istilah yang sangatlah familiar ketika terdengar di telinga. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sudah ditetapkan sebagai standar pengukuran. Pengukuran bisa berupa panjang, massa, dan waktu. Pengukuran setiap besaran ini menggunakan alat ukur yang berbeda-beda. Pertama, alat ukur panjang. Mistar ukur atau yang biasa kita sebut penggaris adalah alat ukur panjang yang memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala terkecil. Satuan untuk skala utama adalah sentimeter, dan skala terkecilnya adalah milimeter. Jarak antara skala utama adalah 1 cm, dan jarak antara skala terkecilnya adalah 1 mm. Ini merupakan skala terkecil pada mistar. Setiap alat ukur memiliki ketidakpastian pengukuran, yang nilainya adalah setengah dari skala terkecilnya. Jadi, ketidakpastian pada mistar adalah setengah dari 1 mm, yaitu 0,5 mm, atau 0,05 cm. Cara membaca hasil pengukuran menggunakan mistar adalah dengan membaca nilai skala utama ditambah nilai skala terkecil. Pada contoh ini, skala utamanya adalah 5 cm, ditambah skala terkecilnya 3, yang nilainya 0,3 cm, karena jarak tiap skala terkecil adalah 0,1 cm. Jadi, hasil pengukurannya adalah 5 ditambah 0,3, yaitu 5,3 cm. Dengan ketidakpastian pengukurannya adalah 0,05 cm. Berikutnya ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang lebih akurat daripada mistar. Jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam dan diameter luar sebuah benda, dan juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman. Jangka sorong juga memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala terkecil. Skala terkecil jangka sorong disebut juga skala nonius. Skala nonius memiliki jumlah 20, yang jaraknya 0,1 mm. Maka skala terkecil pada jangka sorong adalah 1 dibagi 20, yaitu 0,05 mm. Nilai ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,05 mm atau 0,025 mm. Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong adalah dengan membaca nilai skala utama terakhir sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi pada contoh ini adalah 22. Setelah itu kita melihat garis pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Pada contoh ini skala nonius pada angka 7,5. Angka 7,5 ini memiliki nilai 0,75 mm. Karena jarak setiap skalanya adalah 0,1 mm. Maka hasil pengukuran benda ini adalah skala utama ditambah skala nonius, yaitu 22 ditambah 0,75, hasilnya 22,75 mm. Dengan ketidakpastian pengukurannya adalah 0,025 mm. Alat ukur panjang berikutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda dengan cara memutar mikrometer skrup hingga menjepit benda tersebut. Seperti pada jangka sorong, mikrometer skrup memiliki skala utama dan skala nonius. Skala nonius pada mikrometer terbagi menjadi 50 bagian dalam 0,5 mm, sehingga skala noniusnya adalah 0,5 dibagi 50, yaitu 0,01 mm. Maka ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,01, yaitu 0,005 mm. Cara membaca mikrometer skrup adalah membaca skala utama yang terakhir dan kemudian ditambahkan nilai skala noniusnya. Pada contoh ini, skala utamanya adalah 6 mm.
dan skala noniusnya adalah pada angka 45. Jadi hasil pengukuran ini adalah 6 ditambah 0,45 sama dengan 6,45 mm. Dengan ketidakpastian pengukurannya adalah 0,005 mm. Berikutnya adalah alat pengukur waktu. Stopwatch adalah alat pengukur waktu yang paling sering digunakan. Skala utama pada stopwatch, satuannya adalah detik atau sekon. Dan satuan skala terkecilnya adalah milidetik. Pada umumnya, skala terkecilnya adalah 0,1 detik. Sehingga ketidakpastiannya adalah setengahnya, yaitu 0,05 detik. Cara menghitung nilai pada stopwatch adalah skala utama ditambah skala terkecilnya. Pada contoh ini, nilai pengukurannya adalah 30 detik 18 milidetik. Berikutnya adalah pengukuran massa. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur massa adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus ada yang memiliki 4 lengan dan ada 3 lengan. Setiap lengan memiliki ukuran skala yang berbeda. Satuan skala pada neraca adalah gram. Neraca memiliki skala terkecil 0,1 gram. Maka ketidakpastiannya yaitu setengah dikali skala terkecilnya, yaitu 0,05 gram. Cara membaca hasil pengukurannya cukup mudah. Tinggal dijumlahkan nilai yang ada pada setiap lengan neraca. Misalnya pada contoh ini, maka hasil pengukurannya adalah lengan 1, 100 gram ditambah lengan 2, 20 gram, dan lengan 3, 5 gram, hasilnya adalah 125 gram, dengan ketidakpastian pengukuran adalah 0,05 gram. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat buat kamu.